Warga dan pengendara yang tengah melintas di Jalan Sutomo, Kota Pemantang, Siantar, digegerkan dengan meninggalnya seorang pemulung di atas trotoar. Korban yang kemudian diketahui bernama Darwin Sipayung, warga Jalan Pisang, Gang Durian, Kota Pemantang, Siantar, diduga meninggal karena sakit. Warga yang melihat kejadian ini kemudian melaporkan ke pihak kepolisian Polsek Siantar Timur. Untuk mengungkap penyebab kematian korban, pihak kepolisian yang datang ke TKP bersama tim Inavis kemudian mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Jasamen Saragi, Kota Pemantang, Siantar. Dari keterangan seorang saksi yang melihat korban, menyatakan awalnya ia melihat korban jatuh pingsan. Tiba-tiba udah jatuh atau gimana? Jatuh tadi dia udah pingsan. Langsung pingsan? Oh, ada keluarganya, Bu? Nggak tahu ya, nggak kenal ya? Tapi sering lewat-lewat jalan lewat ini? Tiap hari. Bawa beca? Enggak. Oh, jalan. Dari Pemantang, Siantar, Sumatera Utara, Jo Ambarita melaporkan.